Banget ya. Oh ya, baru aja. Bapak Ustaz Abdul Basit, kami persilakan. Teman-teman, rekan-rekan kawan-kawan. Jadi buat saya masih antara ya percaya nggak percaya ya, saya paham bahwa dia udah pergi ke tempat yang jauh lebih indah ya, itu harapan saya, tentunya harapan semua keluarga. Tapi buat saya yang paling penting adalah semoga Unge bisa kuat menerima ini semua. Saya udah ada dari mulai di IGD tadi 5:30 pagi, terus ke rumah duka, terus sekarang di pemakaman. Dan buat saya mudah-mudahan Bunga bisa sangat-sangat kuat untuk menghadapi ini. Tapi saya bilang pokoknya anytime. Apa yang penting dia nggak sendirian. Kita teman-temannya Unge, teman-teman Asraf juga berharap sih Unge bisa ngelewatin ini ya. Ini kan pasti berat, pasti sangat berat. Kita sebagai teman-temannya palingan bisa ajak ngobrol kapanpun dia butuh. Bu, os dulu bu. Kan kira-kira kayak gitu sih. Mama bisa meletakkan Umi dari almarhum Bapak Asraf bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, this is going to be in English. Thank you for loving our son and taking him on. I mean, they're just an amazing number two. Thank you for producing this good football. Thank you, Indonesia, that he touched so many lives. The very fact you are all here now shows how many lives a beautiful man he will be. It's not easy untuk dalam situasi kaget seperti ini ya. Saya juga lagi berusaha mencerna. Cuma terima kasih untuk teman-teman udah datang. Mudah-mudahan Asraf bisa dapat banyak doa. In a state of shock. Okay. I mean, I was messaging Asraf only yesterday about a possible holiday next year in Scotland. So yesterday I'm messaging him, WhatsApping him. Today I took at his funeral. I think you can understand. Thank you.
pagi ini manajer daripada BCL telepon saya jam 6 lewat. Dan kita komunikasi baru jam 8:30 kurang lebih. Menanyakan mengenai lahan yang ada di San Diego Hills. BCL mintanya suaminya untuk dimakamkan di San Diego Hills. Iya, untuk dua orang. Bukannya satu liang lahat, dua liang lahat. Ada dua. Berdampingannya. Kurang lebih ya di atas 300. Dia paling sehat di antara kita semua. Olahraganya kencang, makannya bersih, makannya selalu dijaga. Sehat banget. Sehat. Enggak ada sih. Dia hidup paling sehat soalnya. Di antara kita. Sangat terkejut, sangat sedih ya. Terakhir saya ketemu dia beberapa bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu gitu. Ya, dia adalah orang yang sehat, olahraga, dan tiba-tiba bisa pergi mendadak. Tapi emang udah ada riwayat jantung atau gimana? Saya nggak tahu. Saya tahu dia olahraga. Tapi dia suka diving segala macam. Sangat shock ya. Maksudnya saya juga taunya Ashraf itu orang sehat banget. Dan saya nggak pernah dengar kalau Ashraf sempat sakit atau apapun. Cuman memang saya sering ketemu sama BCL. Yasinan aja, abis itu udah, aku belum ketemu Unge lagi, Unge tadi dalam. Sedalam-dalamnya buat Bunga sama keluarga. Dan kita juga ngerasa apa ya, kehilangan karena Ashraf, teman kita juga, dan apa ya, baik banget. Suasanya ya khidmat, kekeluargaan, kebersamaan, karena memang keluarga besar semua yang kumpul, sahabat-sahabat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.